A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam surah An-Nasr ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana ghaffara. Maka bertasbihlah engkau hai Muhammad dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Sesungguhnya Dia Allah adalah Zat yang Maha Penerima taubat. Juga dalam ayat yang lain dalam surah Muhammad ayat 19 Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dan mohonlah ampun bagi dosamu hai Muhammad dan bagi dosa orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Dan Allah Maha mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Juga baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirannallah, inni la astaghfirannallah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 70 marrah." Demi Allah, padahal beliau tidak butuh untuk sumpah, tapi untuk memastikan tentang pentingnya pengucapan istighfar di lisan setiap orang di antara kita. Beliau mengatakan, demi Allah, aku selalu beristighfar kepada Allah. Artinya pengucapan permohonan maaf kepada Allah. Dan bertaubat kepadanya. Maksudnya mengucapkan ikrar tidak akan mengulangi kesalahan. Dalam setiap harinya lebih daripada 70 kali. Dan hadis ini, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sebutkan, fil yaumi mi'ata marrah. Dalam setiap hari sampai 100 kali. Saudaraku seiman, para ulama salaf menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan istighfar. Bermula dari perkataan sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab atau siksaannya Allah. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di tengah-tengah kita. Selama Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggal datang ke Nabi mengatakan mohon ampunlah untuk kami. Tapi sekarang Nabi sudah meninggal, maka sudah hilang satu kesempatan itu untuk menghilangkan azab, gangguan, gempa, banjir, bencana, kesulitan, wabah seperti sekarang. Dan tersisa satu, yaitu istighfar. Apabila ia juga telah pergi dari lisan seseorang di antara kita, maka niscaya kita binasa. Rabi ibn Haytham rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya dikala senggang. Maka Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakhai ajabtuhu fi syiddah. Siapa yang memohon kepadaku pada saat dia senggang, aku akan penuhi kebutuhannya pada saat lagi sempit. Waman sa'alani a'taitu. Dan siapa yang memohon kepadaku pasti aku akan beri, kata Allah. Waman tawadha'a li rafa'tu. Dan siapa yang merendah karena aku, aku akan angkat derajatnya. Waman tafarraga li rahimtu. Dan siapa yang meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku, aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartulah. Dan siapa yang memohon istighfar kepadaku, memohon ampun, aku pasti akan memaafkan kesalahannya. Sahal radhiyallahu anhu telah berkata tentang istighfar dalam menghapus dosa. Beliau mengatakan, permulaan istighfar adalah pengampunan atau mengingat, memanggil Allah. Kemudian akan bergantung kepada Allah, lalu kemudian tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan. Ibnul Jauzi berkata rahimahullah, iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan ucapan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka di mana mereka berbuat dosa tapi mereka tidak beristighfar karena mereka mengira diri mereka telah berbuat baik. Dan kata para ulama menanggapi statement Ibnu Jauzi rahimahullah, yang pertama syaitan tanamkan adalah supaya manusia lalai berbuat dosa.
Pada saat dia sudah berbuat dosa, syaitan akan nalaikan dia supaya tidak istighfar. Karena istighfar adalah kata kunci dihilangkan dosa tersebut dan akhirnya azab Allah tidak datang. Qatadah rahimahullah berkata, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan juga obat sekaligus untuk menyembuhkan kalian. Penyakit kalian adalah dosa-dosa dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Permasalahan apapun akan selesai dengan istighfar. Andai saja sebuah wilayah disepakati dari pemimpinnya sampai masyarakatnya memasyarakatkan dan membudayakan istighfar di lisan mereka, di meja-meja makan mereka, di halaman rumah mereka, di meja-meja kerja mereka, di masjid mereka, di pasar mereka, demi Allah wahai saudaraku seiman, permasalahan di wilayah itu akan selesai semuanya dan rezeki akan terbuka seluas-luasnya. Anda akan dengarkan nanti kurang lebih 9 manfaat daripada istighfar itu sendiri. Ali radhiyallahu anhu berkata, sahabat Nabi yang mulia ini berkata, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Orang bisa kena gempa, banjir, penyakit kronis, kemiskinan, kesusahan hidup. Kata Ali radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu beliau ditanya radhiyallahu anhu, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Beliau juga berkata, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar. Allah tidak mudahkan lisan Anda mengatakan astaghfirullah. Itu saja, kata beliau, kecuali Allah memang berkehendak untuk menyelamatkannya atau tidak mengazabnya. Seseorang soleh juga berkata, hamba berada di antara dosa dan nikmat. Keduanya tidak akan menjadi baik kecuali mensyukuri nikmat dan istighfar dari dosa-dosa. Juga Luqman al-Hakim yang terkenal, Allah namakan surah Luqman atas namanya. Dia berkata kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang untuk meminta pada waktu itu. Seperti antara azan dan iqamah, seperti sepertiga malam, saat hujan turun, dan seterusnya. Maka perbanyak istighfar pada saat itu. Beliau bukan menyuruh anaknya minta hajat, tapi disuruh beristighfar. Karena dengan istighfar ternyata hajat-hajat kita walaupun kita tidak minta dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ibunda mulia Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin berkata, "Tuba, kegembiraan, kebahagiaan bagi siapapun yang mendapatkan istighfar tertulis indah banyak di buku amalnya." Abu Al-Minhal juga berkata rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi di dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar yang dia ucapkan semasa hidupnya. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majlis-majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Seorang badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air atau hujan yang lebat. Maksudnya rezeki. Andai saja kita fahami statement-statement ini saudaraku seiman, mungkin beranjak dari Pak Bupati Hafidhahullah, pemimpin wilayah Goa, semoga Allah jaga beliau, dan juga seluruh masyarakat Goa ini, apalagi kalau seluruh wilayah Indonesia bisa menanamkan ini, selalu saling berwasiat, pemimpin kepada masyarakat, masyarakat kepada seluruh tetangganya, setiap orang kepada keluarganya, ayo perbanyak istighfar, setiap lagi diam, jangan cuma diam, astagfirullah wa atubu ilai, itu saja. Berapa banyak orang, tadi saya dapat informasi masyarakat Goa kurang lebih kalau tidak salah 800 ribu. Kalau 800 ribu orang, anggap yang muslimnya misalnya 700 ribu saja, semua beristighfar satu orang satu kali saja, ada 700 ribu istighfar naik ke langit. Bukankah itu akan mendatangkan rezeki kepada kita? Bukankah itu pasti akan mengangkat wabah dan permasalahan yang kita hadapi? Demi Allah iya saudara. Jawabannya demi Allah iya. Tinggal Anda mau amalkan atau tidak.
Juga Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena seseorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya, pada setiap jarak dua baris buku amalnya hari kiamat, dia akan senang melihatnya. Ibnu Taimiyah berkata, ini statement terakhir dalam perkataan Salafus Salih, saya akan masuk setelah itu keutamaan daripada istighfar itu sendiri sebagai penutup khutbah kita insyaAllah. Ibnu Taimiyah berkata, fikiranku kadang-kadang terpaku kepada sebuah masalah yang sulit aku hadapi, enggak ada solusinya. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus saya ucapkan 1000 kali. Sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit pun terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan.